Awas dia mau pelok. Jangan Bapak. Jangan, tamu takut Bapak. Bapak pelok nanti tamu takut Bapak. Di Pulau Alor terdapat tradisi pemanggilan dugong atau yang lebih populer dikenal sebagai ikan duyung. Lokasinya terletak di Pantai Mali, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tempatnya tak jauh dari Bandara Udara Mali. Dimulai dari Pantai Mali, yang menjadi lokasi awal para wisatawan untuk bertemu dan melihat langsung hewan herbivora pemakan lamun itu. Tradisi pemanggilan dugong atau ikan duyung ini mungkin hanya satu-satunya yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Meskipun hewan ini hidup liar di laut, namun ia ramah dan bersahabat dengan manusia. Pak One adalah pawang dugong, bahkan telah menjadi sahabatnya sejak lama. Pria ini mengaku punya kontak batin dengan dugong, yang selalu datang saat dia memanggil namanya. Hari itu, Pak One mengajak beberapa pengunjung untuk bertemu ikan dugong kesayangannya. Ikan saya panggil, dia akan datang. Silakan foto, tapi diingat supaya jangan kameranya jatuh di laut. Terus tidak diizinkan untuk tamu untuk bisa kan diam-diam, kok kita omong dulu. Orang hari ini dulu baru kita jalan misi, jadi diam-diam dulu kok, saya omong dulu kok. Lokasi dugong 20 menit, mohon maaf karena cuaca juga tidak bersahabat. Sampai di sana saya panggil ikan, sudah datang. Kalau sudah sampai, tidak diizinkan untuk tamu bisa meraba atau menyentuh pada biota yang ada. Yang bisa saya, kalau tamu juga sampai mau ingin raba, persetujuan dari saya dulu, tapi tidak dijamin. Kalau saya setuju bisa, kalau tidak, tidak. Sedangkan jaga kamera supaya jangan kamera jatuh di laut. Dan kita minta pada Tuhan bisa melindungi, menyertai kita dalam perjalanan sampai di sana dan kembali di sini dalam keadaan selamat. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, satu lagi yang perlu saya sampaikan, sampai di sana jangan tertawa, jangan berisik, karena itu biota cepat tersinggung. Dugong ini biasa dipanggil dengan nama mawar. Dibutuhkan waktu sekitar 15 menit naik perahu motor dari Pantai Mali untuk dapat berjumpa dengan dugong yang ia beri nama mawar itu. Bagaimana kisah tradisi pemanggilan dugong atau ikan duyung di Pulau Alor? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Datang. Halo. Halo. Ayo lap, Mak. Tadi dia muncul. Mawar terlihat menghampiri perahu saat dipanggil Pak One.
mana? Oh, sudah datang. Keseimbangan perahu. Keseimbangan. Tidak apa-apa, oh, iya. Nanti dia datang. Dia belum datang, saya apa. Aduh, Tuhan, terima kasih. Saya sudah beli, dia sudah diterima mana sudah. Dan seakan-akan seperti sedang bercanda dan sedang bertemu dengan Pak Oni. Dia nanti gantung di situ, ya. Cepat, ya. Ini cepat, kita mau keluar, cepat. Gantung. Halo, Mawar. Saya Oni di sini. Selamat pagi. Jangan turun. Orang mau foto, orang mau foto. Oni di sini. Halo. Kepalanya, ya. Naik, naik, orang mau foto. Naik. Terus naik kepala. Keren. Ke belakang, maju terus, 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 terus. Terus. Ya, foto-foto terus ya, teman ya. Nimang, Nimang, itu Nimang itu berarti bapak begitu ya. Oh gitu. Nimang dia bapak. Itu bahasa sayang dia. Nimang. Kalau mah, data-data di pinggir perahu sini. Bro, ada itu kan ala. Hei, ini gila. Ya. Dapat gambar. Ya, siap foto. Tamu bros. Ya, jaga siap itu ya. Berat sebelah, awas. Berat sebelah. Ya. Lima. Tamu lo enam hari, hari itu yang nabdu ya. Kiri, kiri itu bapak. Kiri. Ini bapak. Tidak, ini apa, keseimbangan perahu ini supaya saya bisa. Oh iya. Saya bisa. Bakal tidak sembarangan saya raba. Nah, let helmet. Foto dapat gambar foto saya. Sabar ya. Ini mah. Saya yang itu. Iya. Ombak dong. Saya doanya. Iya. Kasih pelat ya. Awas dia mau pelop. Jangan bapak. Jangan, tamu takut bapak. Bapak pelop nanti tamu takut bapak. Selamat pagi. Sini bapak. Ikut ayo. Ini foto paling bagus. Esek. Foto paling bagus. Tulis bapak baru puas ku tidak. Iya tuh. Pindah sebelah, pindah sebelah. Ya siap, siap. Itu dia mau pelop, dia siap. Dolama, dolama nahu. Siap. Dolama nima. Ya. Siap, ya siap. Ya. Dolam aduh. Dolam. Oh, sakit. Ini Bang. Ini Bang, di sini Bapak. Eh, Wile ya. Bapak di nampu saya Wile. Tamlamnya toh, eh, nampak rumba. Ya, sudah itu. Sudah ya? Ya, Bapak. Dia sudah kasih tahun depan gitu. Ya, ya Bapak. Terima kasih.